teman di lapangan sih pada manggilnya Awai, teman-teman produksi lainnya juga, teman-teman IO manggilnya Awai. Saya berasal dari keluarga sederhana, dari keluarga yang sangat sederhana. Usaha ini dari berawal dari kakek, turun temurun ke orang tua, sampai ke saya. Dan bekerja sebagai perlengkapan pesta di tempat hajatan. Pas 2010 itu saya kembangkan di bidang bagian panggung, rigging, dan lain-lain. Pas 2013 saya mulai kewalahan, panggung rame, lighting rame, tenda pelaminan pun rame. Dan saya gandeng adik saya tuh Rapli sebagai ya yang ngurus bagian lighting. Ya gitu, yang alhamdulillah sampai saat ini dikembangkan lightingnya juga. Alhamdulillah posisi saat ini saya sebagai owner di Cahaya, maupun di bagian panggung, rigging, lighting, tenda pelaminan. Tapi di situ ada bagian-bagiannya dari saudara saya, ada 4 orang termasuk saya. Kakak yang pertama itu perempuan, dia bagian rias. Abang nomor 2 bagian tenda. Saya nomor 3 bagian panggung. Kita meneruskan usaha orang tua. Ya, alhamdulillah sampai posisi sekarang 2020. Ya, alhamdulillah berkembang kayak gini, kita kembangkan di bagian backdrop, dekor, perlengkapan event lainnya kita siapkan. Kita berawal ngerintis itu dari saya bertiga, sampai saat ini kurang lebih 22 orang yang ikut kerja sama saya, bisa dibilang karyawan lah bahasa kerennya kan gitu. Dan mereka seharian mereka alhamdulillah tiap hari kita ada kerjaan, selain perbaikan, servis, perawatan, ngecat, di sela-sela jam loading dan unloading kita, itu aktivitas kami di gudang, bersih-bersih, prepare barang untuk event selanjutnya. Alhamdulillah Cahaya ini udah menangani event-event ya wilayah Jabodetabek, bisa dibilang ibu kota itu kan pusat keramaian. Jadi kita backup ibu kota aja kewalahan, kita nggak perlu keluar kota. Tapi kadang-kadang ada kerjaan ya seperti ke Bandung atau Cirebon, kita juga bisa bantu untuk bagian produksinya. Kita kemarin bantu di bidang Kementerian Pariwisata, dan besok pun kita dikasih kesempatan itu buat pasang acara Kemang Palang Pintu di wilayah area Kemang tersebut.